apa pun yang kita nak buat adalah demi untuk kepentingan rakyat dan juga negara keseluruhannya, supaya apa saja revenue yang kita ada itu dapat kita gunakan secara yang berhemah, supaya tidak rakyat tidak merasakan bahawa kita benar-benar dalam keadaan yang terhimpit. Kalau the revenue is actually coming from oil hari ini telah pun menyebabkan kekurangan yang agak besar, maka sudah tentu kita kena ada sedikit rationalization dari segi keseluruhannya, termasuklah kementerian saya. Dan saya nak beritahu, kementerian saya bajetnya kecil, jadi kalau nak kena kurangkan lagi, bertambah kecil. Kalau Faridah nak dapatkan cepat nak buka petrol station, kalau ianya memberi keuntungan cepat kepada rakyat, and I will give as fast as possible. Itu saja yang kita boleh buat.